بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat jumpa kembali kawan-kawan kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah. Puasa tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bulan Ramadan kita sebut dengan bulan puasa. Banyak orang mengartikan bahwa dengan kita berpuasa berarti kita juga tidak perlu bekerja, tidak perlu beraktivitas, tidak perlu melaksanakan hal-hal yang biasa kita lakukan. Pemikiran semacam ini sebenarnya adalah salah. Seharusnya, dengan berpuasa, Anda semakin giat. Dengan puasa, Anda harus berada dalam kehidupan yang jauh lebih normal dari kehidupan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena puasa bagi seorang mukmin tidaklah ada yang berkurang dalam dirinya. Ia hanya perlu menggeser saja waktu makannya. Kalau biasanya kita sarapan di jam 7 pagi, jam 8 pagi, kita menggesernya lebih dahulu. Kita bersarapan di jam 4, so, 4 malam misalkan. jika kita, kita makan siang di jam 1, jam 2 siang, maka kita harus mengulurnya di jam 6 sore. Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran saja. Seharusnya kita dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk mengurangi kinerjanya. Bahkan dengan puasa, dengan kita menghadapi puasa dengan sesuatu yang tanpa perbedaan akan menjadikan badan ini jauh lebih energik dan lebih fit. Sebaliknya, kalau kita bermalas-malasan menjadikan sebagai alasan kita untuk tidak melakukan aktivitas, justru yang ada akan semakin anda letih, yang ada semakin anda merasa tidak memiliki tenaga karena puasa seharusnya anda berenergi. Kenapa anda menjadi kuat? Pertama, karena niat anda ketika bangun malam untuk berpuasa. Itulah sumber kekuatan hakiki bagi kita untuk melaksanakan puasa ini sampai waktunya berbuka. Kawan-kawan kanal tiga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal lain yang sering dijadikan alasan adalah kalau kita tidak kuat. Kita tidak kuat, haus, lapar, lalu kita berbuka dengan alasan kita tidak kuat. Ini sebenarnya sebuah alasan-alasan yang kita buat sendiri kita mencari alasan-alasan sendiri untuk kita tidak berpuasa karena Allah sendiri mengatakan nahulaha layukalifullahu nafsan illa sesungguhnya Allah tidak memberikan satu beban ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya artinya puasa adalah dengan tolak ukur sebagai manusia semua sanggup melaksanakannya Kawan-kawan kanal tiga yang Allah oleh Allah, apakah dengan bulan suci Ramadan tanpa ada perkecualian kita harus berpuasa? Jawabannya tentu tidak. Kita boleh tidak berpuasa, bahkan bisa jadi kita dianjurkan untuk tidak berpuasa, bahkan bisa jadi kita wajib tidak berpuasa karena hal-hal tertentu. Ini harus kita garis bawahi bahwa ibadah ini bukan untuk menghancurkan, ibadah ini memiliki celah seseorang bisa melakukannya dan seseorang bisa mendapat keringanan untuk melakukannya dan seseorang bisa mendapatkan keringanan untuk tidak melakukannya Allah berfirman dalam Al-Quran kalau seseorang itu maridon sakit atau ala safarin jadi jika kita marid jika kita sakit kita tidak sehat atau ala safarin atau sedang dalam berpergian, berpergian dalam jarak tertentu, tentunya Fa min ayyamil maka engkau memiliki waktu lain. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dibayar puasa ini di waktu yang lain. Ingat, kalimatnya: "Bisa memiliki, kita memiliki waktu lain untuk membayar puasa." Kalau kita sakit, kita tidak usah berpuasa bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Jika Anda berpergian, pergi tentu dengan masa syar'iyyah, dengan jarak tertentu, bukan berpergian misalkan dalam kota, tapi berpergian keluar kota dalam jarak tertentu, Anda dianjurkan bahkan dianjurkan sebagian pendapat mengatakan wajib Anda untuk tidak berpuasa. Tetapi ingat, Anda harus membayarnya di waktu yang lain. Kapan waktu yang lain itu? Tentu setelah Ramadan ini usai. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Setelah Syawal ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Kita memiliki waktu-waktu selain Ramadan untuk membayar itu. Kita ganti dalam bentuk puasa lain. Karena pada saat puasa Ramadan kita tidak berpuasa lantaran sakit, kita membayarnya di waktu yang lain. Pada saat Ramadan dahulu kita tidak berpuasa karena kita sedang safar berpergian, maka kita wajib membayarnya pada lain. Artinya di garis bawahi di sini adalah tetap dia menjadi sebuah hutang, menjadi tanggung jawab kita. Sampai kapanpun kita akan dituntut oleh Allah. Anda sudah bayar hutang belum? Sudah Anda bayar bayar belum? Jadi jangan jangan serta merta karena kita sakit, karena kita safar berpergian, kita tidak berpuasa, lalu kita menganggapnya kewajiban kita gugur dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk tidak membayarnya. Kawan-kawan kanal tiga yang oleh Allah tidak. Saya ingin ingatkan dalam kesempatan yang kali ini, Mari kita perhatikan bulan suci Ramadan Kita perhatikan puasa kita Jangan kita cari alasan-alasan kita untuk tidak berpuasa Jika kita dapati Diri kita sakit Atau sedang berpergian Maka Allah berikan keringanan bagi kita Untuk tidak berpuasa Tapi dengan catatan kita membayarnya di waktu yang lain Karena Allah sendiri berkata Yuridu Allahul Yusra Wala yuridu bikumul usra Sesungguhnya Allah menginginkan kepada kalian Kemudahan dan Allah semata-mata tidak menginginkan kesulitan kepada kita. Maka jangan kita sulitkan diri kita sedang kalau sedang berpergian dan jangan sulitkan diri kita sedang kalau kita sedang sakit. Maka ketika Allah berikan peluang, ruang untuk membayarnya, maka gunakan ruang diskon dari Allah itu untuk membayar puasa kita. Termasuk termasuk di sini bagi wanita-wanita yang memiliki halangan ketika datang haid misalkan dia tidak berpuasa dan menggantinya di bulan yang lain. Atau seseorang sedang habis melahirkan, sedang nifas, ada pendarahan pasca melahirkan, dia tidak berpuasa, dia boleh menggantinya di waktu yang lain. Termasuk ibu-ibu yang menyusui misalkan, jika sekiranya menyusui itu berat misalkan bagi ibu-ibu si berat, maka dia boleh, tapi dia harus menggantinya lain. Walaupun demikian kita yakin. Menyusui di saat puasa pun Kita yakin bukan merupakan sesuatu yang berat Atau halangan seseorang untuk puasa Tapi jika di dikarenakan hal tersebut Dia sulit Tidak keluar air susunya misalkan Dia boleh membatalkan puasa Demi susu untuk anaknya Kemudian menggantinya di waktu yang berikutnya Kawan-kawan kanal -kawan 3 Mari kita jadikan Ibadah puasa kita Ibadah puasa yang karena Allah semata ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk sampai pada level sebagai orang-orang bertakwa janganlah kita mencari alasan untuk tidak berpuasa karena bisa jadi di bulan yang di tahun yang akan datang tidak sampai umur kita untuk bertempur dengan bulan yang mulia ini bulan yang penuh rahmah bulan yang penuh dengan mahfira ini bulan yang penuh keutamaan maka jadikanlah kesempatan ini ambillah seolah-olah kita tidak mendapatkan lagi Ramadan di tahun yang berikutnya demikian bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.